akan melaksanakan patroli sasaran orang, tempat, dan barang. Ya. Utamakan etika untuk pemeriksaan sesuai dengan SOP yang sudah kita punya. Siap, gerak. Saat ini Satpol Airut menghentikan sebuah kelotok yang melaju lumayan cepat di perairan Sungai Barito di kawasan Banjaraya. Polresta Banjarmasin, ya. Ya, saya kenalkan saya sebagai kandidatnya Pak Wayan. Ya. Ya. Saya mohon mengimbau kepada bapak-bapak, ya. Tolong kalau berlayar nanti hati-hati terhadap ya. Cuaca. Cut Barbershop sudah sejak awal berdiri selalu disupport oleh Banjarmasin Pos. Karena itu kami sebagai pengusaha muda merasakan manfaat yang luar biasa dengan hadirnya Banjarmasin Pos sebagai mitra kami. Harapan kami di Pos itu selalu bisa membina kelompok usaha baik itu yang besar atau yang kecil, apalagi yang sekarang UKM digalakkan di Pemda Selatan, khusus di Banjarbaru. UKM kan sangat digalakkan oleh pemerintah setempat. Jadi BIPOS juga berperan di situ, supaya masyarakat yang ekonomi lemah bisa mengikuti ekonomi menengah. Dan nanti ekonomi menengah bisa mengikuti ekonomi yang tinggi. Itu harapan kita kepada BIPOS. Mudah-mudahan BIPOS selalu berjaya di dalam segala cara untuk mensiarkan atau cara untuk memberitahukan kepada masyarakat luas. Banjarmasin Pos itu gaul, hits banget, terupdate lah pokoknya. Cetaknya ada, sosial medianya ada, video YouTube-nya ada, lengkap lah pokoknya. Cocok banget sih buat remaja-remaja kayak kita gini.